Udah lama ya Pips kita nggak upload YouTube lagi. Ya soalnya kan kemarin-kemarin hujan terus, jadi kita ya nggak kemana-mana karena percuma cuacanya juga jelek untuk dibuat konten. Hari ini kita lagi mau trekking di Gunung Mutis. Ini tadi kita sudah parkir di bawah, sekarang kita lagi trekking jalan ke atas. Tadi jalannya super-super hancur Pips, kan kita pakai mobil. Tapi kalau misalnya pakai jeep mungkin masih bisa, tapi kalau mobil biasa mending jangan deh, soalnya bahaya banget. Hancurnya itu hancur banget, baru kali ini separah ini, kayak jalanan aspalnya itu geser. Karena kapan hari kan habis longsor, jadi jalannya itu langsung rusak parah. Kayak hancurnya tuh sudah nggak masuk akal lagi. Ya jadi kalian kalau mau kesini mending kalian cek-cek dulu di sosmed atau tanya-tanya dulu orang yang memang tinggal di daerah sana, jalannya udah bener apa enggak, baru kalian kesini, oke? Okay? Nanti kita liatin jalanan yang hancur itu kayak apa. Sekarang kita mau trekking dulu ke Gunung Mutis, mungkin kira-kira 1 jam ya tadi katanya. Iya, nanti okay. Kalau sudah sampai di atas kita tunjukin pemandangan di atasnya. But we're both scared of being alone. And that's how you throw it all away in a small town. Everybody's talking cause they know now. Everybody's talking cause they know now. And it's a slow burn playing in your mind like a rerun. I've been trying to hide it but I can't run from the way I feel when you're next to me. Akhirnya kita sudah sampai di Mutis, Pips. Sudah sampai di atas. Kalian mau lihat nggak view-nya? Penasaran nggak kalian? View-nya buah guspol. Buah guspol. Lebih bagus dari Lelo Gama ya. Buah guspol, buah guspol. Mau lihat? Anginnya lumayan ya, tapi pemandangannya sangat-sangat bagus.
That's how you throw it all away in a small town. Everybody's talking 'cause they know now. Everybody's talking 'cause they know. Hai Pips. Jadi gitu Pips, Mutis, bagus banget ya. Terus cuacanya pas lagi cerah banget kita kesini. Dalam 2 hari ini katanya orang tadi sih itu lagi cerah emang. Untungnya 2 hari kemarin tuh lagi cerah. Kalau enggak tadi mobil enggak bisa lewat karena itu pasti jemek semua, terus mobilnya pasti kesangkut. Iya, kalau banyak lumpur kan medannya tambah susah untuk dilewati sama mobil. Apalagi karena jalannya yang tadi bolong-bolongnya banyak banget. Itu tadi kita jalannya cuma cepet kok, cuma 45 sampai 1 jam lah. Trekkingnya ya? Iya, dan itu cuma ada satu jalur tok, jadi kamu pasti nggak mungkin kesasar. Tadi kita pas trekking menuju sini ketemu banyak orang yang baru pulang camping. Iya, mungkin kita kurang pagi tadi, atau mereka sudah nginap di sini kemarin. Mereka pasti udah camping dari kemarin sih, kan weekend ya. By the way, ini kita perginya April akhir, situasi gunungnya masih hijau kayak gini. Hati-hati kalau misalnya kalian kesini pas bulan-bulan kemarau, soalnya takutnya malah nggak seijau ini. Tapi kalau pas hujan juga hati-hati. Iya, tapi kalau pas hujan juga takut jalan akses kesininya itu tambah sulit. Apalagi kalau jalannya memang belum dibenarkan. Karena ini salah satu yang paling banyak di request sama penonton kita. Mutis kak. Habis dari sini kita masih mau lanjut ke Fatum Nasi. Soalnya memang dekat sejalur tadi. Kita sudah di bawah lagi, kita mau OTW pulang. Kita sudah selesai trekking, tadi diawali dari jam 11.11 dan sekarang udah sekitar jam 12, jadi trekkingnya pas 1 jam. Ya, 50 menit sampai 1 jam. Okay. Sekarang kita mau lanjut ke Fatum Nasi. Oke. Hey Pip, sekarang kita ada di Batu Marmer. Lokasinya nggak jauh dari Fatum Nasi yang tadi kita datangi. Yang Gunung Mutis tadi tuh. Iya. Ini tempat wisatanya ya kayak batu alam gitu aja sih sebenarnya. Cuma karena berhubung kita lewat, jadi ya udah kita mampir aja sekalian. Naik-naik gitu. Katanya kalau misalkan datangnya pagi ya kayak kita di atas awan. Yes. Tapi berhubung sekarang kan kita udah siang sekitar jam 1-an, jadi awannya udah di atas semua. Okay, let's go. I'll be
need to say something. I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. You want me to say happy, something. Sekarang kita OTW pulang, tapi sebelum pulang kita mampir dulu, berhenti di kilo 12 yeah. Untuk makan siang. Kita bawa ke rumah yang masak. Ini si Ellen. Ellen yang masak. Soalnya kita lapar bos, kita belum makan. Ya ini tips juga untuk kalian. Kalau kalian mau hemat, mending kalian bawa makanan dari rumah, terus nyampe sini tinggal makan deh. Wah sungguhan kalau hari ini gak ada supir Joni dan mobilnya, aku tak sanggup. Karena ini berbeda banget ya, nyetir di kota sama di kampung. Apalagi ini jalannya sangat-sangat rusak. Kalau kalian mau pergi ke sini dan kalian butuh supir, kalian bisa minta kontaknya Joni ke aku ya. Oke, sekarang kita makan dulu. Dan that's it for our trip today. See you on our next video. Bye.